Halo guys, selamat malam. Balik lagi tentunya bersama saya channel Motorvlog Deso pastinya. Guys, kali ini saya lagi wisata malam ini. Ih, serem. Kagak ada rumah, ini semuanya hutan. Saya pakai motor Beat aja guys, yang lampunya padang karena udah putih lampunya, nggak seperti motor Ninja merah kayak Bata. Kalau buat ngonsori apa-apa tidak kelihatan. Tapi kalau ini kelihatan semua nih, jarak jauh, set tuh kayak truk guys, pewadang guys. Kali ini saya lagi riding sendirian guys. Di sini sebenarnya tuh jarang ada perumahan di sini, angker. Apalagi ini sudah lumayan malam sekali, jalannya rusak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ih, apalagi ini di kaki merambat-merambat seperti ule, anjir. Aduh, suasananya dingin banget guys kalau di sini. Jadi kalau helmnya ditutup kayak gini langsung berembun karena nggak ada pin locknya. Helm murahan, kampret bener. Anjir. Oh ya, rencananya besok saya mau ke Kebumen, ke alun-alun main San Mori pagi-pagi gitu ya. Pengennya sih, tapi kalau nggak bangun ya nggak jadi kesana. Nah di sini udah lumayan bagus jalannya, udah dicor ya, sebagus-bagusnya jalan di sini ya kayak gini guys. Namanya juga di desa, jalannya seperti ini apa adanya, yang penting bisa buat lewat. Ini sih udah termasuk bagus di sini. Kalau yang lain malah kadang batunya itu pada jalan-jalan, pada apalagi itu yang di apa itu yang di bawah peloncor-peloncor tuh apa ya, padahal gelap kayak gitu ada peloncor-peloncor guys. Orang nyari kampret kali atau nyari burung. Masa nyari burung malam-malam, nyari jandal ya. Iya. Ih, serem aku guys, anjir. Fuck you man. Aduh. Ih, ada rumah itu. Aduh, kok adem banget, dingin banget di sini, sumpah dingin banget. Lagi musim kemarau jadinya di pegunungan itu dingin banget. Aku aja nyampe di sini nggak mandi, udah berapa hari nih nggak mandi, udah 2 hari, tapi aku tetap pakai lotion biar mandi, biarpun nggak mandi tetap wangi guys. Keleknya itu, ketiaknya itu pakai Rexona biar, anjir, direm masih jalan aja biar wangi. Sumpah adem banget. Aku pakai celana pendek tapi pakai jaket, ini lumayan agak nggak terlalu dingin ya, tapi tetap tembus aja ke tulang. Ini guys, pokoknya jarang banget perumahan di sini. Iya, apa itu lagi kandi ujurku apa putih-putih. Iya, apa lagi ini kelari. Astagfirullahaladzim, sumpah gua kagetan banget jadi manusia. Nah di sini udah ada penerangan, ada rumah penduduk guys. Aduh, gredek-gredek. Aduh, warungnya masih buka nggak ya, aku mau beli rokok. Anjir, masih buka kebetulan, beli rokok ah. Bang, beli warna bong B. Suruh nampung bu. Tuku sikat, jorah sikatan 4 bulan. Lu gak maning ah. Cenggerang aja tuku kopi je. Orang aku pirang. Iya. Ya men. Turu yo. Si nutu sing ana gulana langsung. Sing ana gulana langsung perana. Ya men kita ana gulombok. Ana sikat perahar. Sikat tuh kecil. Iya.
Ya men ngerogos pisan lho, urung sikatan yang kawit balik. Pira? Tadi nih? Si cipok ya, nan orang nak gula nih. Sing rong setengah. Nah. Pira? Iya namanya pas. Sumpah. Mau cipokan. Cipokan orang tahu. Kotor aja kue. Itu termasuknya bakul warungnya, itu termasuknya dulu waktu saya masih muda, itu termasuk kembangnya sering saya nih dulu waktu masih muda. Kalau sekarang ya udah nggak doyan, udah tua. Dulu dia waktu muda saya masih anak-anak, tapi saya sudah nafsu liar guys, namanya anak dajal ya begitu, masih kecil aja udah bisa ya gitu. Aduh jalannya guys terjal banget, apalagi itu lampunya nyorot kayak lampu berko. Aduh, di kampung guys kayak gini guys, semuanya gelap gulita, kanan kiri hutan, sawah, kali, tapi kalinya nggak ada airnya. Ini saya sengaja mau lewat sini nih guys, jalannya tuh kecil. Wisata malam, angker banget ini malam Jumat. Ini jalannya kecil, anjir. Merinding banget saya anjir. Ya Allah, sengaja aku lewat sini. Biasanya nggak lewat sini, astagfirullah. Ada rumah satu. Aduh, jalan begini guys terjal banget. Banyak kodok.